Halo guys, welcome welcome to our channel. Selamat datang di channel kami. Nah, di sini kami akan review tentang kalung dan anting emas, guys. Seperti yang kalian tahu, kalung itu biasanya dipakai di leher ya. Kalau anting biasanya dipakai di telinga. Begitu ya. Untuk kalung dan anting emas ini terlihat mewah, terlihat keren. Pastinya kalian suka. Kenapa? Karena desainnya elegan dan menawan. Cocok untuk kalian kalau pakai sehari-hari, guys. Untuk kalung dan anting emas ini. Oke, guys. Kalung dan anting emas ini adalah simbol kemewahan, simbol apalagi keberuntungan dan lain-lain. Oke, guys. Itu ya mungkin untuk review kalung dan anting emas ini ya. Yang jelas ini bagus buat kalian, cocok buat kalian, guys. Oke, guys. Jangan lupa tetap follow channel kami. Terima kasih. Halo guys. Welcome welcome to our channel. Selamat datang di channel kami. Nah, di sini kami akan review tentang kalung dan anting emas, guys. Seperti yang kalian tahu, kalung itu biasanya dipakai di leher ya. Kalau anting biasanya dipakai di telinga. Begitu ya. Untuk kalung dan anting emas ini terlihat mewah, terlihat keren. Pastinya kalian suka. Kenapa? Karena desainnya elegan dan menawan. Cocok untuk kalian kalau pakai sehari-hari, guys. Untuk kalung dan anting emas ini. Oke, guys. Kalung dan anting emas ini adalah simbol kemewahan, simbol apalagi keberuntungan dan lain-lain. Oke, guys. Itu ya mungkin untuk review kalung dan anting emas ini ya. Yang jelas ini bagus buat kalian, cocok buat kalian, guys. Oke, guys. Jangan lupa tetap follow channel kami. Terima kasih. Halo guys. Welcome welcome to our channel. Selamat datang di channel kami. Nah, di sini kami akan review tentang kalung dan anting emas, guys. Seperti yang kalian tahu, kalung itu biasanya dipakai di leher ya. Kalau anting biasanya dipakai di telinga. Begitu ya. Untuk kalung dan anting emas ini terlihat mewah, terlihat keren. Pastinya kalian suka. Kenapa? Karena desainnya elegan dan menawan. Cocok untuk kalian kalau pakai sehari-hari, guys. Untuk kalung dan anting emas ini. Oke, guys. Kalung dan anting emas ini adalah simbol kemewahan, simbol apalagi keberuntungan dan lain-lain. Oke, guys. Itu ya mungkin untuk review kalung dan anting emas ini ya. Yang jelas ini bagus buat kalian, cocok buat kalian, guys. Oke, guys. Jangan lupa tetap follow channel kami. Terima kasih. Halo guys. Welcome welcome to our channel. Selamat datang di channel kami. Nah, di sini kami akan review tentang kalung dan anting emas, guys. Seperti yang kalian tahu, kalung itu biasanya dipakai di leher ya.